Halo guys, assalamualaikum wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi alhamdulillah hari ini malam sih lebih tepatnya. Malam ini kita sudah berada di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah kita baru tiba tadi sekitar jam 5:30 sore. Di Palangkaraya ini saya nggak akan lama karena memang secara apa ya, secara tujuan memang saya agen akan ke sini, tapi memang tidak terlalu lama memang mau ke sini. Jadi nggak akan sempat untuk traveling kemana-mana, nggak akan sempat ngeliling ke Palangkaraya, enggak. Jadi kita cuma akan review hotelnya saja, tempat saya nginep malam ini di Palangkaraya, yaitu Hotel Neo Palma di Palangkaraya. Gak ada ininya, gak ada apa gitu, kayak simbol-simbol namanya. Baiklah, lupakan. Jadi kemarin sebelum berangkat ke Palangkaraya emang sempat nyari penginapan gitu kan, penginapan yang murah di mana gitu. Memang ada beberapa pilihan sebenarnya kalau mau ke Palangkaraya, ada beberapa hotel yang cukup besar sebenarnya gitu kan, walaupun secara harga dia nggak affordable sih kalau saya bilang untuk traveler yang nyari harga yang murah untuk menginap gitu kan, karena hotel di sini tuh memang tidak banyak seperti di Jawa, dan dengan tidak banyaknya itu ya maka price-nya pun juga agak sedikit pricey lah, agak sedikit mahal dan meningkat gitu. Memang pilihan untuk ke Palangkaraya ini hotelnya itu cuma ada, kalau ya kalau nggak Neo Palma ya ada Hotel Luansa, kemudian ada Hotel Swiss Bell apa gitu, kemudian ada satu hotel yang cukup mahal gitu kan, yang harganya melangit gitu kan, saya lupa namanya. Akhirnya setelah lihat-lihat dan juga mempertimbangkan, oke, lanjut. Akhirnya setelah memutuskan kemarin, akhirnya diputuskanlah untuk mengambil Hotel Neo Palma ini sebagai tempat menginap malam ini sebelum besok kita ke Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya. Karena memang satu, kenapa saya akhirnya memilih di hotel ini, karena secara letak atau lokasi si hotel ini memang sangat strategis, sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena dia letaknya di jalan Cilik Riwut ya, Cilik Riwut yang memang secara jalan merupakan satu jalan terbesar yang ada di Palangkaraya. Saya nggak tahu banyak ya Palangkaraya seperti apa, tapi yang saya mengerti dan saya lihat nih, dia merupakan satu jalan yang padat, yang ramai di Palangkaraya karena letaknya cukup strategis itu. Dan juga di hotel ini kalau kamu turun ke bawah dekat lobi masuknya itu ada kayak semacam, mungkin kalau dibilang mall ya mall, kalau dibilang ini juga juga bukan ya, tapi ya gimana, saya nggak tahu lah gimana membahasakannya gitu kan. Tadi sih sempat dengar dari teman-teman yang di Palangkaraya kan pas nanya, kamu nginap di mana, di Hotel Neo Palma? Oh, hotel yang mallnya nggak jadi itu ya. Okay. So kesimpulannya mungkin kemungkinan mall yang di bawah ini, yang di bawahnya si Hotel Palma ini, yang di satu gedungnya sama Hotel Neo Palma ini, itu memang kayaknya dulu akan di apa ya, difungsikan sebagai mall, cuma kemudian tidak jadi, entah kenapa saya nggak tahu, wallahu alam. Kemudian tiba-tiba sekarang ya kayak mangkrak aja kayak gitu. Memang beberapa tenansi ada, mereka buka di apa di mall yang di bawah itu, tapi secara jumlah sih nggak, tidak banyak. Riches Factory ada, Jeko juga ada di sana, Fun City juga ada, tapi ya tiba. Pertama kali tiba tadi cukup amazed juga ya, cukup amazed juga dengan sambutannya di hotel ini, karena emang ini lagi COVID ya, lagi masih masa pandemi COVID-19. Jadi benar-benar tata kelola untuk COVID ini sendiri memang benar-benar diperhatikan gitu, diperhatikan sama sekali. Mulai dari masuk harus cuci tangan, kemudian nanti ada pengukuran suhu, kemudian nanti ada pas kita ngisi-ngisi kayak form gitu, ada pen pen yang udah di sterilizer gitu kan. Kemudian pun juga apa ya namanya, resepsionisnya juga mereka menggunakan kayak semacam pembatas kaca gitu kan, jadi biar airborne-nya tuh nggak saling tukar gitu antara si visitornya ini yang akan menginap di hotel, dan juga si resepsionisnya yang tadi yang kerja di frontlinernya si hotel ini. Jadi secara protap untuk penanggulangan COVID sih sudah bagus banget sih kalau saya boleh bilang seperti itu. Nah itu, jadi tadi masuk di depan, oke.
kemudian disambut dengan baik, dengan hangat. Oke. Overall saya pas masuk kamarnya oke banget menurut saya sih, oke banget. Minimalis, minimalis tapi saya suka kamarnya, suka banget karena nuansanya itu putih sama coklat. Nah, ketika di mata kalau bagi saya itu fresh aja ngelihatnya gitu kan, kayak kayak teduh, kayak sejuk seperti itu. Nah, itu jadi nuansa kamar ini didominasi dengan warna putih sama coklat. Putih sama coklat. Nah, kalau secara kelengkapan ini kamarnya kalau nggak salah namanya Neo Room. Neo Room, saya nggak tahu. Mereka mengklasifikasikannya room mereka itu kayaknya beda-beda gitu kan. Kalau hotel lain itu ada yang apa ya, presidential suite, apa superior room, deluxe room. Nah, ini mereka ada Neo Room atau apalagi lah, saya nggak tahu. Tapi saat ini saya di Neo Room di kamar 171. Nah, itu dia. Nah, gimana kamarnya? Kita coba aja muter-muter ini, kita keliling kamarnya untuk lihat apa sih isi dari si Hotel Neo Room kamar 171 di Jalan Cilikriwut Palangkaraya. Nah, ini dia kamarnya. Kita mulai dari sudut yang ini nih, sudut yang ini. Di sini ada kayak semacam corner, ada spot di bagian sudutnya untuk bagi teman-teman yang pengen apa ya, gunakan meja atau kursinya untuk bekerja lah, atau untuk misalnya makan atau apapun itu. Di bawahnya ini ada semacam tong sampah. Oke, okay. Tong sampah di sana. Kemudian di sini nih, ini ada telepon. Ada teleponnya di sini. Ini dia. Ada pen juga. Nih, ada pennya. Kalau kamu misalnya mau nulis-nulis apa-apa. Nih. Oke, ini adalah lampu baca. Kalau mau dinyalain tinggal ditekan aja. Nah, ini dia. Agak silau. Nah, background dari si bednya ini itu ada kayak gambar hutan. Jadi ya menurut gua sih ya emang kamarnya didesain untuk benar-benar cozy gitulah. Jadi kayak nuansa di hutan gitu kan, yang coklat, yang putih dan sebagainya. Ada dua bantal di sana. Tapi nggak ada guling. Biasanya kalau di beberapa hotel itu disediakan satu bantal besar kayak yang ini. Nah, ada bantal yang kecil. Oke, di sini ada menu. Jadi kalau kamu lapar, kamu bisa pesan dari hotel langsung. Nah, ini tinggal tekan nomor 4 di nomor telepon, nanti kamu bisa pesan, tinggal mau pesan sop buntut, patin kuning atau french fries atau club sandwich atau American burger. American burger. Oke. Di sini ada TV. Ada TV di sini. TV-nya mungkin sekitar 32 inch mungkin, kurang lebih lah ya, entah 24 atau 32 ini, mungkin 30, 24 sepertinya, 24 mungkin, kurang lebih. Nah, sama di sebelah sana juga ada kayak semacam tempat, tempat baca, sorry, ada kayak meja, ya, itu bisa kamu taruh beberapa perlengkapan teman-teman, misalnya mau ngecas HP. Dan sama seperti yang di sebelah sana juga, itu ada juga lampu bacanya juga untuk apa namanya, untuk baca kalau pengen baca tengah malam, matiin lampu, nah biar lebih kelihatan. Nah, tinggal dengan lampu baca. Ini overall sih enak banget sih kasurnya nih. Nih kalau mau dilihat, ini enak, kasurnya enak. Nah, di dalam sini juga ini, saya bilang sudah sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Sini ada mesin, ada pemanas air, water heater, ada gelas juga, ada pengaduknya juga. Ini ada kayak tekonya nih, cantik banget, tekonya lucu ya. Kemudian juga ada ini nih, ada kayak semacam kopi, teh, ada sweetener juga di sini, ada sweetener. Kemudian ada ada ini nih, ada gula di sini. Ada gula, ada creamer, ada pemanisnya juga, ada gelasnya juga di sini. Oke, jadi tidak ada disediakan di sini kayak semacam
aqua gitu kan di kamar tuh, nggak, mereka nggak nyediain aqua, tapi di sini tuh ada kayak semacam pesan nih, jadi free drinking water is available from the water dispenser in the hallway. Jadi kalau mau air, silakan kamu keluar dari kamar, nanti ke lorong-lorong kamar ini nanti ada dispenser, tinggal ngambil air. Nah, kamu nanti bisa gunakan apa ya, kayak cereknya gini, cerek yang ini. Nah, yang ini, ini kamu gunain ini untuk ngambil air di dispenser yang ada di hallway di depan-depan, di lorong di depan kamar semua itu ada berapa dispenser itu. Kemudian di sini ada hanger di sini, kamu bisa gantung baju. Ini saya nggak tahu fungsinya apa di sini, I don't know, artinya nggak ada, kosong. Kemudian ada ricis, nah ini tadi ricis beli di bawah ya. Ini ada safety box, ada kotak keranjang untuk laundry. Oke, ini ada minibar nih. Jadi kalau kamu nyampe ke sini pengen diisiin minibarnya, nanti kamu tinggal tekan tombol 0 nih, dear guest please dial 0 to set up your minibar. Jadi nanti kamu akan diantarkan isian minibarnya ini, kalau kamu pengen diisikan minibarnya ini, which is ini gak gratis, ini bayar. Jadi kalau teman-teman berniat untuk masukin minuman ke dalam sini gitu kan, dari bawah tekan 0 itu, ya itu nanti bayar ya. Mungkin dia akan di charging nanti pas teman-teman keluar dari kamar gitu. Jadi pas keluar dari kamar langsung ditambahkan ketagihan seperti itu. Nah, kita akan masuk ke dalam, ke toiletnya. Seperti apa toiletnya kita lihat dulu. Ya, BTW sebelum kita masuk, nah ini kamu bisa ceknya ada cermin di sini yang setinggi badan. Ya, setinggi badan nih. Tinggi banget ya. Nah, itu. Jadi cukup lengkap kamarnya. Ini bisa kamu lihat sini nih. Ini kamarnya nih ya. Ini kamarnya. Cozy banget. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke dalam toiletnya. Kita akan cek seperti apa toiletnya. Ini dia toiletnya. Nah. Ini dia. Jadi sini ada shower. Kalau kamu pengen mandi. Nah, ini ada shower di sini. Showernya cukup besar ya. Ini ada 3-in-1. Bisa dipungsikan sebagai shampoo, ada sabun juga, juga kondisioner. Jadi bisa kepake fungsinya tiga-tiganya. Jadi kamu tinggal nyalain nanti ininya, tombolnya ini dinaikkan. Kalau pengen ada panas, tinggal lihat yang tombol merah ini. Ini tombol merah, tinggal diputar sedikit ke arah sini agar lebih panas. Kalau yang biru dia lebih normal airnya, tidak panas. Nah, di sini ada gelas. Ini ada gelas juga di. Kita taruh di sini gelas, ada sabun. Ya, ini ada sikat gigi, dental kitnya. Ini ada wastafel juga di sini. Ini wastafel. Ada tisu. Nah, ini tisunya, ini saya nggak tahu ini apa. Oh, ini kayak semacam ini ya. Jadi kotak ini tuh ini. Ini. Di kotak tadi ini ada ini. Ada cotton bud, ada apa lagi? Ini kayaknya, oh ini kapas. Terus yang ini shower cap. Ya, ini kosong. Jadi kalau kamu lihat, wah kenapa saya cuma dapat sabun sama sikat gigi? Nah, shower capnya di mana gitu kan? Shower capnya di mana ya? Shower capnya di sini. Ini shower cap-nya ada di sini. Ini tisunya. Ini hair dryer. Kita coba cek ya. Fungsi ya. Nah, ini ada semacam sun. Jadi kalau teman-teman butuh ekstra tambahan seperti sisir, mineral water, ada alat cukur, ada sikat gigi, sama slipper, seperti sendal. Nah, sendal hotel itu, nah itu bisa menghubungi di nomor 5, nanti dikasih harga seperti ini ya. Itu
ada handuk di sini, ada handuk, ada gantungan juga di sini. Nah, ini, ada gantungan. Ini ada gantungan, ini ada handuk. Ya kebalik ya, ini gantungan, dan ini handuk. Oke, handuknya dua di sini. Nah, kemudian di sini ada toilet duduk. Ada duduk di sini. Ini apa namanya, jet shower-nya. Sana ada tisu. Ya, ada tisu. Jadi itu untuk toiletnya, kita keluar dulu untuk lihat hal apa lain yang ada di luar sana ya. Oke, kita udah keluar dari toiletnya. Nah, kita nanti akan coba ambil air di hallway. Kita coba nanti bikin teh panas dulu ya. Oke, gengs. Oke, gengs, segitu aja video dari saya untuk hari ini dari Hotel Neo Palma Palangkaraya. Terima kasih banyak sudah melihat video kita di hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel YouTube kita. Terima kasih banyak buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar bawah video ini. Insya Allah kita akan jawab nanti. Apapun pertanyaannya, jadi harus kita akan serahkan, insyaallah kita akan jawab selama itu masih nyambung di dalam topik gitu kan, tentang traveling, dan kami tahu gimana cara untuk menjawabnya, karena kalau ada juga pertanyaan yang misalnya kami nggak sanggup jawab, ya kami nggak akan jawab karena takut salah memberikan arahan ya. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Kita sudah video kali ini sebelum minum teh. Setelah tiba tadi emang kayaknya paling enak menonton karena tadi kena angin di jalan. So, I'll see you next time.